Roster ini apa? Pembinaan. Apalagi? Biasalah. Akun bodong. Kenapa lagi akun bodong? Udah bunda. Ini ada Karen Delano. Ayo bunda. Eh Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hai, ada Cici Lopi, ada Sheila Saukia. Ini siapa? Aku komen. Nanti aja jangan sawer, nanti pas ke Indonesia tukarkan euro. Makku udah nggak suka uang rupiah. Nggak boleh deh megang uang rupiah. Ya mak. Memang euro. Mak. Hidup euro memang. Tunggu aku mau foto. Jangan banyak ngomong. Diam. Iya. Kenapa kepotong-potong kepalanya? Lagi mau foto, Jeng. Nggak nak mau foto. Ngapain kalau nggak nampak kepalanya? Mundur dikit semuanya itu. Mundur. Mundur, mundur. Eh, jis, jis, capture dulu, jis. Jis, capture kita. Nah, gitu. Capture. Tunggu-tunggu, Ma. Turunan lagi. Okay. Eh, aku dua. Ma, lo munduran, Ma. Ma, lo munduran, Ma. Jelong soalnya. Lagi, mundur lagi. Mundur lagi, kedeketan. Mundur lagi. Mundur ya. Lagi, terus lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Kedeketan, dia dari situ dong, Bang. Dah, yuk. Oh, bagus. Yuk. Ya. Kalau lo angkat, Ma, Jelong. Ya, satu, dua. Kucing apa burung sih? Bentar. Udah. Ya. Lagi. Udah. Ma. Lagi mau ngapain ngisi acara? Tadi ada ulang tahun Hans Pirgoro. Ini lagi makan. Siapa? Hans Pirgoro, temen aku ulang tahun. Ah, itu ada perempuan panggung. Pemain sih. Perempuan panggung main, yang pemain sidul Sara anak gue. Ada Hai Sara itu sama tahunnya sama bunda sama gadisnya itu sama perawannya sama bunda itu. Ada oh. Sara. Tahunnya sama bunda. Bunda kan masih perawan. Iya, makanya Sara sama perawan. Hai Sara, apa kabar? Salam sama sidul ya. Bang Rano Karno suruh cium gue. Walaupun cium. Ternyata namanya perempuan wajar dong kalau genit emang kau gembala sapi. Lanta mulut kau. Ayo. Ipan mau kemana? Mau acara apa? Abis ulang tahun temen Eke mak tadi. Oh siapa namanya? Hans Pirgoro. Hans Pirgoro. Iya. Oh. Yeah. Lagi. Maunya begitu. Apa potret aja? Ini udah potret. Astagfirullahaladzim, ada pada naik-naik banget. Ibu kali orang foto. Foto di kuburan sono. Aku nyampe. Tinggi soalnya. 1, 2, 1, 2. Ma. Ah. Coba. Ma, udah nggak lapar, ingin pulang. Hari. Ma, aku tuh bingung loh ngatur jadwal kau. Kayaknya nanti. Mendingan cutinya ditambahin deh, Ma. Iya nanti Ma tambahin diem aja. Jadi lu jangan ambil cuti lagi dalam setahun, lu ngerti nggak? Iya nanti Ma ambil alasan aja nanti kayak mana nanti bunda pas lagi jadwalnya harus balik ke Jerman, bunda tunda dulu. Nanti bunda kasih alasan sama bosnya udah di sana. Pulang 1, 2 ya dulu. Jadi kan tiket pulang itu kan bisa dirubah kan, Ma? Bisa dirubah. Tapi gak bisa lama-lama. Sebulan itu di sebulan atau apa. Nanti bunda cari alasan. Posisi kita apa? Alasan COVID ya. Tangan apa gimana lagi. Bencana. Nanti alasannya entah bencana alam lah apalah. Tenang aja bunda. Bencana semuanya udah bunda atur. Bos bunda baik sama bunda, dia tahu bunda pekerja keras, dia tahu. Nanti bunda punya alasan yang kuat. Nanti bunda tambah lagi entah seminggu dua minggu biar sih itu nggak apa-apa. Alah masih banyak McDonald kok. Bunda senang sama bunda. Kemarin aja sebenarnya bunda nggak bisa. Jadi maksudnya, Ma di ending Ma sebelum pulang, baru Ma OP. Iya maksudnya nanti Ma
Mbak kalau sempat mah Mbak mau operasi hidung aja, tapi yang kayak kau gitu Neng, yang alami-alami gitu loh Neng. Bikin kelopak, bikin kelopak. Oh, atas bawah mata. Terus lasik mata. Ini lasik ini pembuktian sama bos Bunda karena dia juga ngizinkan Bunda kenal ini. Dia tadi bilang, "Kenapa kamu enggak di Jerman aja? Jerman kan lebih bagus." Saya bilang, "Jerman saya harus bayar, di Indonesia segratis." Bunda gituin. Udahlah jangan foto-foto aja, muak aku ah. Masih foto aja. Tunggu kami. Ma, Eko udah sama. Eko udah kirim. Eko udah kirim. Udahlah muak aku nih, mau gigi kaupan ah, gigi kau. Aku udah kirim, aku udah titip ke teman Ma ya. Baksonya Eko udah kirim. Udah. Udah Eko kirim, terus Eko kasih marah Diana juga. Ya udah. Ya kan? Jadi ya, gue bayar bagasi lagi tuh buat dia. Kok bayar bagasi brepong? Sejesteng. Ah ya mungkin segitulah kali, tambah-tambah nggak apa-apa lah udah. Soalnya kayaknya dia nggak bisa bawa masuk koper Mak, jadi harus pakai duit. Buang yang di kopernya itu. Hah? Suruh buang yang di kopernya itu kalau nggak penting. Astagfirullahaladzim. Anak gue nggak apa-apa, nggak masalah. Anaknya baik banget Mak. Iya. Mm-mm. Anaknya memang baik dia. Mana berani dia kurang ajar, namanya anak gue. Mau aku maki-maki di sini. Anak gue. Cuman kau aja yang lantang mulutnya. Anak durhaka kau. Tapi enggak apa-apa kau tegas. Tapi enggak apa-apa kau tegas, itu memang sikap kau dari dulu. Bunda udah tahu. Nanti gimana jadwalnya nanti kamu atur aja. Nanti jadi jadi seminggu sebelum berangkat semuanya muka Bunda udah bengkak-bengkak, Bengkak-bengkak itu alasan Bunda. Enggak, gitu. Jadi maksud gue gini, Ma pulang juga enggak terlalu babak belur, ngerti enggak? Iya. Pokoknya nanti kalau bisa. Enggak, dia mau di dokter Weni aja bikin kelopak. Oh, kirain tur-tur. Kalau hidung gimana, Ivan? Hidung Bunda. Kalau hidangan sih paling benar tur-tur, kan hidangan Eka juga tur-tur. Oh, ya udah deh. Tur-tur. Turki memang, Bun. Mau ke tur-tur enggak? Aku bayarin. Mampus, langsung dapat hidung. Tubang. 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 Jangan kakak lagi enak melamun. Astagfirullahaladzim, terus gue suruh ngeliat lo ngelamun. Setan. Ya udah tuh jalinin yuk. Udah bayang belum ini? Apa, Ma. Kenapa? Kamu, apa tadi katanya, mau apa? Ketur-tur, Bunda. Aku bayarin. Ketur-tur. Barbinos. Ya nanti aja deh, gak usah. Pokoknya, peong-peong kayangan udah pada standby. Sekarang mereka nggak ada yang boleh pada boros, ya. Ma Ike dateng, pundi-pundi semua melaju. Paham? Ya udah, atur aja, Ivan. Ma. Kok muka aku sedih kali, kenapa? Kayak kena sumpah. Aku dihina-hina sama netizen, katanya muka aku jelek. Memang iya. Mampus lah situ, mikirin netizen anjing. Nggak usah dipikirin, hantu-hantu belau. Pergi mampus lah situ. Muak. Kok gak usah mikirin netizen. Tengok kayak emak kebal, ya, dihina, dijuli, dibabi anjing segala macam. Katanya, Ma, emang bener, Ma, kehadiran aku di dunia ini katanya tanda-tanda hari kiamat, Ma. Bapak kau bilang. Hah? Jawabnya bapak kau bilang. Gak ada tanda-tanda kiamat manusianya. Ada aja manusia, apa itu? Jangan sok alim. Ya, bilang gitu, jangan sok merasa beragama, ya. Semua orang punya agama, bukan kau aja punya agama gitu ini. Ya. Aku semalam sampai enggak bisa tidur loh, Ma. Gara-gara kan aku posting sama Karen Delano. Hey. Karen Delano kan mukanya oplas kan, Ma. Abis aku dihina-hina, Ma. Enggak ada Bunda. Bilang bapak kau Tuhan. Pada jahat netizen bilangnya katanya tanda-tanda kiamat, Bun. Bilang emangnya bapak kok Tuhan gituin aja. Repot kali sih ngeladenin netizen. Aduh, itu netizen sampah, nggak usah ladenin ya. Anak-anak gue yang baik udah. Kalau netizen yang kayak gitu nggak ada otak, bilang aja emang bapak. Ma, ini 39 juta per ribu ini. 39 ribu ini anak-anak Bunda kan. Weh, anak gue siap ada di belakang kita kan. Anak-anak gue otaknya modern, agamanya nggak fanatik. Dan gak gila agama.
bagus. Gimana gimana agamanya? Mau ngomong sama kalian dulu ya, mau pipis. Eh, mau pipis ya. Dulu. Yang ngejilid gue bukan anak gue, anak iblis. Ya. Bun sampai anak sampai sini kita ke Bun, sampai sini kita ke Bali, kita pesta memang Bun di Bali Bun. Yes. Ya. Yes, tetap. Di villa memang kita melihat matahari terbenam, terbit, terbenam lagi, Bun. Ada yang baik hati, ya. 7,6 juta anak gue, itu yang di TikTok, yang di Instagram. Belum lagi yang gak follow, tapi mencintai Bunda, itu anak gue yang cerdas. Modern. Smart, ya. Yang hina-hina, yang judul-judul tuh anak dajal. Anak dajal. Anak dia juga party di Bali tadi, memang sama Sheila sama Mami. Tadi ada juga ngomong bunda bunda anjing segala macam, bapak kau gitu, bapak kau. Udah gitu aja. Ya. Pokoknya anak gue kemana bunda show siap menjagain bunda. Anak sudah pasti ya, 5,6 juta itu anak gue yang baik hati, anak gue yang murah rezeki, anak gue yang modern, fashion, glamour, ya. Amin. Tau, gaya. Ya. Amin. Eh mana bunda? Bunda, bunda. Bunda, bunda Carla, terbaik memang. Paling terbaik kemarin bunda tuh tahu ngapain nggak? Dia nyanyi Merry Christmas. Tapi kok bisa gue kayak gini? Oh iya. Merry Christmas, Merry Christmas. Hah? Ini gila bener-bener bunda loh, hebat, amazing. Bunda, dengerin. Bunda itu live dari tahun 2016, ya. Dulu di follow bunda masih berapa tuh? 400, berapa? Hampir 1 juta, tapi di blok. Setiap Merry Christmas, bunda selalu nyanyi. Tujuannya apa bunda? Bunda menunjukkan bahwa bunda itu tolerans. Bunda tinggal di Eropa, tinggal di Jerman. Jerman telah membuka rezeki buat bunda. Di sini gak ada pandang agama, mau gak beragama. Tapi kemanusiaan yang dipandang. Sebagai bunda orang yang, sebagai bunda pendatang di Jerman ini, harus tahu diri, harus tahu untung, tahu berterima kasih. Kalau cuma nyanyi Merry Christmas untuk membahagiakan, ikut serta memberikan kebahagiaan buat mereka-mereka di luar agama bunda adalah suatu teloran, ya. Perhatian, peduli, ngerti? Jadi nggak usah disimpang siur, nggak usah diguling-guling kayak kambing guling. Jadi orang-orang yang terbodoh, orang-orang terbelakang itu biar aja beranggapan yang aneh. Tapi buat bunda harus, karena bagaimanapun Jerman telah membuka rezeki buat aku. Banyak banyak yang beragama Nasrani. Di mana perasaanku? Di mana harga? Di mana terasa toleran aku sebagai warga Indonesia yang memeluk agama Islam hidup di negara kafir, istilah katanya. Tapi telah membuka. Amin, Buddha. Makan. Ayo, orang Buddha berterima kasih. Ya, orang berbaik sama sekali, gue balas 1000 kali. Satu mobil aja kita, Pak. Iya, iya. Nih, pegawai restoran pada pengen ketemu Bunda Carla. Bunda Carla itu. Mana bunda, itu bunda-bunda sayang. Aduh, internet jelek kali. Cuman Peres doang, sebenarnya bukan fans lo, cuman Peres. Itu fan gue, kau jangan kau gak laku Ivan, diam kau. Kau gak laku, ya. Tetap mama kau bintangnya, ya. Mas Tik, gak usah ikut ke Sunter. Kita aku naik mobil sel aja. Oh, yaudah. Naik mobil lo aja, ikut aja. Oh, yaudah. Yaudah, yuk. Jadi, buat anak-anak bunda, se-Indonesia, sedunia, lancar gak sih internet? Bunda Ivan gak laku katanya. Itu anak gue. Emaknya lagi bintang sekarang. Anaknya diem dulu. Lancar gak bintang dari segala bintang bunda? Iya sayang Tuti Wibowo. Yang lagi hits anak gue. Jaringan Kak Igun buruk. Iya. Ya udah deh. Mana Suema tadi? Suema naik Suema. Suema.
Si Suema mana, Suema? Suema mana, Suema? Mana si Suema tadi? Suema sayang, anak gue. Suema. Ini rambut ya. Tuti Wibowo naik, Tuti Wibowo. Mau naik enggak Tuti Wibowo nih? Tuti Wibowo mau naik enggak? Kau harus sapa semua orang, kau harus sapa anak-anak bunda. Tuti Wibowo. Naiklah Tuti Wibowo. Naik Tuti Wibowo, naik Tuti. Tuti naik. Tuti Wibowo naik. Kalau mau naik, naik. Kalau enggak, kalau belum siap enggak apa-apa. Naik. Tuti Wibowo mau naik enggak? Sini naik sayang. Sapalah fans kau. Sapa fans kau. Tuti Wibowo, bunda tunggu. Naiklah. Potong pun rambutnya. Mulai garing. Mulai garing kok lah. Diamlah kau. Ah, aku gak pernah garing. Kau pikir aku kerupuk garing. Hah? Kau goreng kerupuk sono. Ya? Kau goreng kerupuk. Ya? Diam kau. Gak suka kau turun. Aku gak maksa kau naik. Ya? Kau ke laut sono, ya, ke laut kau. Pergi kau ke laut, bunda lagi mau pergi bun, ya udah gak apa-apa. Aku gak pernah garing, kau pikir aku kerupuk jange, garing. Sirik kau dengki kau sama aku, kau dengki kau busuk hati sama aku, ya. Kau busuk hati sama aku, paham kau? Sedang siap-siap bunda, oh ya udah. Mandi dulu mau pergi. Ya hati-hati ya sayang, anak bunda. Suemanya dari mana Suemanya? Burung nuri terbang tinggi. Suema lagi di Indosiar, bun. Oh iya. Oh dia lagi syuting, lagi show. Lagi show dia. Kok banyak kali yang follow-follow lagi nih, ha? Tens yang udah follow bunda ya. Haha, kerupuk. Iya, kerupuk jange. Garing-garing, kok garing katanya. Aku gak pernah garing dari zaman ke zaman ya. Dari zaman ke zaman, live aku gak pernah mundur. Ya, makin naik, makin naik, makin naik. Kau pergi ke Instagram, kau bilang suruh notifnya aktifin. Kau pergi ke Instagram, suruh aktifin notifnya. Ya, biar rame penontonku. Biar rame anak-anakku nongkrong ya. Ini karena anak-anakku banyak gak dapat notif. Ya, mereka pada teriak semuanya. Ya. Maknya selalu dirinduin, ya. Kau pergi ke Instagram, kau tanya itu kenapa tuh banyak nggak dapat notif. Kau pergi ke Instagram, ya, ya. Jangan menggoreng kerupuk jange aja kau kerjanya. Maaf bunda, sedang mau pergi. Ya sayang, nggak apa-apa tuti, hati-hati ya sayang. Sehat selalu kamu. Kamu di mana sekarang? Di Makassar apa di mana gitu? Kemarin dengan di Makassar ya. Thank you buat yang follow-follow bunda ya. Thank you so much ya. Ini komennya gak kelihatan. Coba bunda baca komen. Ini banyak lagi yang follow ini. Ya. Kau kalau merasa garing, kau pergi ke markasnya Instagram. Kau bilang, itu kenapa bunda Korla live-nya tuh banyak yang gak dapat notif. Kau pergi ke sana. Kau demo ke sana. Kau bawa demo. Ya. Kau pergi ke pusatnya Instagram. Kau bilang itu. Anak-anak bunda banyak gak dapat notif. Gitu. Masalahnya di mana? Tanya sana. Masih banyak anak gue teriak itu gak dapat notif. Ya. Kau jangan teriak-teriak gue. Hantu kau. Akun bodong kau. Bilang aja kau dengki sama aku ya kan. Kau dengki sama aku kan. Makan bangke sama. Makan bangke. Makan bangke kau. Makan bangke ayam tapi. Bangke manusia gak mungkin lagi kau bisa makan. Ya. Bangke ayam. Sekalian burung gagak kau makan. Ya. Ngerti gak kau itu? Hah? Ngerti gak kau itu? Kau makan bangkit burung gagak semua. Subhati. Albani Allah. Bisa begitu ya.
Bunda, nih, blok aja Bunda. Biasalah anak setan, cari sensasi. Akun bodong. Biasalah. Naikin Rina Nonse. Mana Rina Nonse? Rina Nonse mana? Ada Rina Nonse? Mana sayang Rina Nonse? Mana Rina Nonse? Ayo naikin Rina Nonse.